Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gama Motor Official. Kali ini kita kedapatan motor Mio Sporty atau Mio Karbu. Untuk keluhannya, karbunya ini sering nembak-nembak atau berbet, bro. Kadang gasnya juga bandang. Nah, biasanya untuk keluhan kayak gini tuh di motor Mio Sporty ini ada di bagian karbunya ya bro, terutama di bagian skepnya. Coba kita bongkar dulu. Ini ya bro, sering terjadi pada motor Mio Karbu. Penguncinya ini sering lepas bro. Jadi ya ini yang membuat motornya itu nembak-nembak atau gasnya bandang atau berbet. Ini jarumnya sudah kemakan. Ini ya bro, udah kemakan ini. Penyebabnya ini penguncinya lepas, jadinya ini goyang bro, jarumnya ini oblak kayak gini terus, jadinya kemakan ini. Ini nanti kita ganti untuk jarumnya, sekalian kita akali untuk penguncinya ini biar tidak sering lepas. Sekarang kita proses ke pengakalan bro. Ini untuk jarumnya kita ganti yang baru. Yang ini masih utuh ya bro, yang baru. Yang ini yang tadi kita kemakan kayak gini, kita pakai yang ini yang baru. Jangan lupa ada ringnya kecil. Terus kita pasang pengunci kayak gini ya bro. Ini tuh bekas pengunci lanyer rem depan motor. Kita masukkan. Tinggal kita dorong bro. Udah kayak gitu ya, udah mengunci di bagian skep ini, udah aman bro, udah kenceng ini, udah tidak lepas lagi. Sekarang kita tinggal pasang di karburatornya. Sekarang kita nyalakan motornya bro.
untuk stasioner sudah langsam dan mesinnya sudah stabil. Oke bro, untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat. Tetap dukung terus channel Eka Motor Official, tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.